Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Panduko Channel, teman-teman. Pada siang hari ini kita berada di Bandara Minangkabau di Kabupaten Padang Priaman, Sumatera Barat. Pada video kali ini kita melakukan perjalanan naik pesawat dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Pesawat yang akan kita tumpangi kali ini adalah maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA149. Saat ini kita sudah berada di ruang tunggu keberangkatan di gate 5, teman-teman. Terlihat ada turis mancanegara yang sedang membeli oleh-oleh di Dekranasda Provinsi Sumatera Barat, Gusir. Ini adalah stand dari Dekranasda Provinsi Sumatera Barat. Saat ini tengah dilakukan proses boarding untuk naik pesawat dari pintu keberangkatan di gate 5, teman-teman. Iya. Terima kasih. GA149 hari ini kursi 44K ya. Iya, iya. Oke. Belakang ya. Betul sekali, Pak. Iya. Selamat datang, Pak. 149 Jakarta, Bapak. Ya. Silakan. Iya, terima kasih. Iya. Gunakan sabuk pengaman Anda ketika tanda kenakan sabuk pengaman menyala dan setiap saat diinstruksikan oleh awak pesawat. Pasang sabuk pengaman dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper dan kencangkan. Masukkan juga ujung logam ke pengait untuk kursi dengan pelindung bahu. Kenakan selama Anda duduk atau tidur. Untuk melepas sabuk, angkat bagian penutup gesper dan keluarkan ujung logam. Sebelum melepas landas dan mendarat, silakan tegakkan sandaran kursi, lipat dan kunci meja. Simpan kembali layar video dan sandaran kaki ke tempat semula.
Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tinggal ya. Enggak. Ya. Terima kasih.